Pemerintah bersama Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk segera menurunkan harga gas untuk industri seperti diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Pemerintah berharap pelaku industri juga bisa lebih efisien agar produknya bisa bersaing dengan produk luar negeri. Pemerintah tengah berupaya menekan harga gas industri ke kisaran $6 Amerika Serikat per MMBTU. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Joko Siswanto mengaku sudah melakukan beberapa cara, mulai dari penghapusan trader hingga mereview kontrak hulu. Menurut Joko, saat ini harga gas di beberapa wilayah sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, yaitu sekitar $6 Amerika Serikat per MMBTU. Saat gas sudah bisa diserap industri sesuai harga yang diminta, Joko menginginkan agar pelaku industri bisa efisien agar produknya bisa bersaing dengan luar negeri. Kita tahun 2020 terus akan menjalankan pemanfaatan gas dalam negeri agar meningkat, dan kami berharap industri dalam negeri yang mendapatkan harga gas yang sesuai itu bisa lebih efisien, karena sebagian gas kita masih diekspor tentunya untuk industri di negara-negara yang mengimpor gas dari kita, dan industri di negara-negara itu masih bisa kompetitif dengan membeli LNG dari negara kita. Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membahas mengenai cara untuk menurunkan harga gas hingga rencana memberantas mafia migas. Menurut Ahok, untuk urusan harga gas, langkah strategis telah disiapkan oleh jajaran Direksi Pertamina. Ya, intinya Pak Mul sebagai Kepala KSP gitu ya, akan mendukung saya secara penuh agar tujuan presiden semua tercapai itu. Kita udah ada rumusnya semua. Nah, nanti tanya sama Dirut lah. Karena aku kan cuma tuan komisi. Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan kegeramannya karena harga gas industri tak kunjung turun hingga saat ini. Padahal perintah penurunan harga gas telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Tim Liputan, Metro TV.